album klasik merupakan simbol kegotong royong kita sebagai orang Bali. Kan kita memang sudah kenal kegotong royongnya itu, kita kelompok kerjakan bersama, kan jadinya sempurna lah patung itu. Kalau umpamanya sudah jadi kan, oh itu hasil gotong royong kita sama teman-teman semua. Walaupun usia saya udah tua segini, semangat saya untuk melestarikan apa yang diturunkan oleh tetua-tetua saya tentang kebudayaan Bali, saya masih tetap ingin melestarikan. Waktu kecil dari SD saya belajar patung. Waktu itu hasil karya saya patung saya itu bukan laku seperti sekarang. Itu cuma belajar, begitu selesai patungnya kemungkinan dibuang aja, nggak ada orang beli. Walaupun nggak ada orang beli, terus saya belajar. Ekonomi ibu saya waktu itu juga nggak bagus, cuma dagang kecil-kecilan. Jadi itu tamat SD, saya mau bantu ekonomi ibu supaya ya bisa menghidupi keluarga kita gitu. Saya langsung terjun patung gitu. Kita orang Bali kalau bikin rumah itu nggak lengkap rasanya kalau nggak ada singa atau garuda di atas kan. Kata orang Bali pasti gitu. Tiangnya itu ada 6, pasti kita pasang singa. 6 sampai 9 itu. Kalau tiang 8 itu kebanyakan garuda dipasang. Kadang-kadang kalau saya dulunya ada orang pesan mau dibikin ini sakral di pura, kita bikin Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Bisa juga. Waktu kita bikin, kalau mau bikin patung dewa-dewa itu kan kita harus cari hari baik. Juga nggak bisa diinjak dengan kaki. Gitu. Kalau mau disakralkan kayak gitulah. Lama-kelamaan patung itu sudah menjadi tumpuan dari ekonomi, terus terang saya nggak kerja lain-lain, terus matung aja, walaupun murah harganya. Kalau kita di patung ini kelompoknya sangi, kita berkelompok udah kerja. Di samping dapat kita bercengkrama sambil kerja untuk menghilangkan rasa jenuh, lebih semangat rasanya kita bekerja bersama gitu. Saling tukar pengalaman kerja, yang baik di teman kita pakai, yang baik di kita teman pakai. Seandainya itu ada satu patung yang besar itu, kita kelompok kerjakan bersama, kan jadinya sempurnalah patung itu. Dulunya saya waktu tahun 86 itu, bukannya saya berkata sombong gitu, 30 ada yang ikut kerja sama saya. Sekarang kemungkinan masih ada ya sekitar 15-an. Itu semua itu yang saya ajak kerja sekarang itu semua dari nol. Dari nol. Hasil karya saya, patung saya itu udah nyampe ke mancanegara, udah Disneyland. Juga di bandara 2 ada hasil karya saya gitu. Sampai-sampai kan juga saya diberikan perhatian sama Bapak Pemerintah dulunya, sama Bapak Bupati saya dianugerahi piagam karena melestarikan seni budaya Bali. Pejuang tahun 45 anak buahnya Gusti Ngurah Rai. Jadinya saya inginlah semangat juang kakek saya itu menurun pada saya gitu.
Jadi beliaunya kan berjuang pada pra-kemerdekaan. Sekarang saya berjuang di seni untuk melestarikan seni budaya Bali. Wanti-wanti saya bilang sama anak-anak, pelajari kebudayaan kita yang bagus supaya lestari. Jangan-jangan nanti saya tinggal, kebudayaan kita akan punah. Supaya anak-anak muda kita yang khususnya yang ada di Papua Dwi Niki, supaya melanjutkan cita-cita saya untuk melestarikan apa yang sudah kita terima dari leluhur-leluhur kita terdahulu, supaya jangan punah.